warahmatullah. Salam sejahtera untuk Plecimania dimanapun Anda berada. Pada video kali ini saya akan membuat racikan pur terbaru. Bagaimana cara beraci itu supaya sehat, lincah, dan rajin berkicau. Saya akan berbagi pengalaman tentang pur yang saya pakai. Oke, simak terus videonya. Jangan lupa like, subscribe, dan klik tombol lonceng supaya Anda selalu update tiap ada video terbaru dari channel ini. Oke, terima kasih. Bahan yang diperlukan adalah roti sari, banyak dijual di toko-toko pakan, leopar, pasti semua sudah pada tahu ya leopar. Nah, yang terakhir ini adalah minyak kelapa. Minyak kelapa ini sangat bagus untuk burung pleci. Minyak kelapa ini bisa didapatkan di warung-warung terdekat ya, banyak. Satu botol gini saya beli seharga 5.000. Sebelum dipakai, minyak kelapa ini dipanaskan terlebih dahulu supaya bau khas minyak kelapanya itu sedikit hilang. Oke. Langkah pertama adalah memasukkan semua pur campur aduk ya. Oke, kita buka dulu. Lalu baru masukkan minyak kelapa ini. Lalu aduk sampai merata. Nah, nanti hasilnya jadi kayak gini teman-teman. Pur racikan ini saya buat berdasarkan pengalaman pribadi saya, tanpa maksud menggurui, lebih dari sharing, berbagi tentang apa yang saya telah alami selama menekuni burung pleci. Terima kasih sudah menonton. Selamat mencoba. Semoga bermanfaat. Salam satu hobi. Dan salam Plecimania. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.